Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Seperti biasa Bertemu kembali bersama saya Bang Maman di channel Pojok Tani e, Seperti biasa mereview ini Baru 2 hari setelah tanam ya Tamaki e, Mudah-mudahan ini e, Bisa tumbuh dan berkembang Kelihatan pucuknya sudah segar ya Dua hari ini e, Kemudian ini apa e, GOSPI ya kelihatan bercak ya ini kemungkinan besar mungkin dari media tanam ya dari media tanam yang sering suhu naik ya nah ini bisa ditambahkan magnesium atau disemprot dengan uh, pupuk daun atau vitamin daun seperti uh, pupuk gandasil D. itu bisa disemprotkan di pagi hari ya jam 8 atau jam 9 nah teman-teman uh, sudah banyak Tanaman anggur yang saya tanam mungkin di awal-awal banyak tanaman anggur yang uh, mati, gitu ya. Bukannya, bahkan ada yang sudah besar akhirnya mati karena kurang terurus, ya, teman-teman. Nah, ini di hari ini saya ingin share tentang uh, apa penggunaan dolomit yang jarang sekali uh, mungkin terlintas di benak para pengangguran pemula, ya, dan ini mungkin. E, apa menjadi ilmu baru untuk para pengangguran pemula karena apa yang saya pelajari yang saya dapatkan e, tidak apa tidak akan bermanfaat kalau tidak saya share ulang ya kepada teman-teman semua yang ada di tanah air tentunya untuk para petani ya dolomit ini dolomit ya dolomit kapur dolomit ini ya kapur dolomit ini pupuk organik bisa dibilang ya dari kapur alami yang banyak mengandung unsur-unsur makro uh, sekunder, ya, uh, ini kalau di uh, apa ya, di dunia pertanian ini tentunya tidak asing. Para petani sering menggunakan ini, ya. Uh, ini gunanya untuk apa? Ini uh, kalau di uh, pertanian, ya, banyak digunakan oleh petani. Ini dia untuk menstabilkan pH tanah keasaman atau mengatur keasaman tanah sehingga si tanahnya itu bisa stabil ya dengan penggunaan kapur dolomit ini. Nah biasanya digunakan ketika si petani itu sedang mengolah tanah sebelum tanahnya itu ditanami tanaman gitu ya. Nah banyak dengan cara apa? Dengan cara ditaburkan biasanya di atas media tanam yang sedang diolah. Nah E, tentunya bukan tanpa alasan ya para petani menggunakan kapur dolomit ini. Kalau dari kandungannya kapur dolomit ini ya, kalau ini yang saya gunakan super ya kapur super dolomit. Ini banyak mengandung kalsium, magnesium gitu ya, kalsium dan magnesium dan juga ada juga yang mengandung e, sulfur. Harganya cukup sangat murah sekali ya bisa dibeli. Dan ini peranannya sangat E, tinggi, menurut saya, sangat utama sekali, dan ini harus e, apa ya? Jangan sampai tidak digunakan oleh teman-teman para e, petani anggur, ya, para petani anggur. Nah, kapur dolomit e, yang saya gunakan ini kadang-kadang e, sering saya gunakan itu ketika e, apa ya, membuat media tanam, ya, campuran untuk media tanam. Biasanya saya gunakan satu genggam, ya. Atau dua genggam dengan cara ditabur, dicampur dengan media tanam. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk eh, apa ya? Mengendalikan pH, ya, mengendalikan pH eh, media tanam. Nah, pH yang dibutuhkan oleh... Tanaman itu rata-rata ada di kisaran 6,5 sampai 7, ada juga yang kurang dari itu ya jenis-jenis tanaman tertentu. Tapi kebanyakan tanaman itu rata-rata pH-nya itu 6,5 sampai 7. Agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah pH-nya, kisarannya stabil maka penggunaan kapur dolomit ini sangat penting ya. Sehingga nanti ketika pH-nya itu normal maka dampaknya apa? Dampaknya adalah si tanaman ini akan mudah sekali menyerap unsur-unsur hara makro maupun mikro yang ada di media tanam. Makanya jangan heran ketika teman-teman e, di apa di kondisi-kondisi tertentu ada yang sudah memupuknya, menyiramnya secara teratur, memeliharanya dengan baik, tetapi pertumbuhannya tidak kunjung baik gitu ya. Mungkin salah satu penyebabnya itu adalah di Media tanam, ya, di media tanam. Jadi, media tanamnya mungkin terlalu asam, atau pH-nya terlalu rendah, atau pH-nya terlalu tinggi. Sehingga, kalau pH-nya terlalu rendah atau pH-nya terlalu tinggi, maka si tanaman itu akan sulit menyerap unsur-unsur hara atau nutrisi yang ada di media tanam, sehingga pertumbuhannya terganggu. Nah, ini juga bisa menjadi petunjuk, ya, untuk teman-teman. Kalau misalkan menanam anggur, terus si anggurnya itu kurang subur, gitu, ya, sulit perkembangannya. Bisa jadi faktor utamanya ada di media tanam, gitu, ya. Media tanamnya mungkin kurang subur, media tanamnya mungkin tidak banyak mengandung unsur hara, media tanamnya mungkin terlalu asam gitu ya atau media tanamnya pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ini kapur dolomit ini teman-teman bisa gunakan sebagai campuran media tanam ya di awal tanam sebelum penanaman anggur teman-teman ya. Jadi campurkan wajib kalau saya di sini selalu menggunakan e, kapur dolomit ini pada media tanam karena e, dapat menstabilkan pH ya. Selain itu kapur dolomit juga jangan jangan salah gitu ya ini banyak mengandung unsur-unsur e, hara makrosekunder ya yaitu magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium itu sangat dibutuhkan oleh tanaman terutama kalsium ya. Kalsium itu bisa meningkatkan Daya tahan tanaman terhadap hama kemudian bisa e, merangsang titik-titik tumbuh yang terdapat di tanaman. Titik tumbuhnya itu berarti e, tunas-tunasnya gitu ya sehingga lebih mudah tumbuh. E, begitu juga magnesium gitu ya peranannya luar biasa e, untuk menyehatkan daun ya salah satunya. Nah ini sangat penting sekali. Nah jadi media tanam jangan sampai lupa untuk dicampur dengan ini teman-teman. Nah penggunaannya. Kalau biasanya kalau saya pribadi sih penggunaan ini tuh tidak terlalu sering ya. Ini sebenarnya bisa dikocor ya, dikocor dengan e, dosisnya itu biasanya 25 ya, 10 sampai 25 gram per liter air ya, 10 sampai 25 gram per liter air. Bisa kalau untuk dosis rendah satu sendok makan lah dicampur 1 liter air. Dan ini harus dibanyak e, harus di apa ya? Di kocek ya. Atau diaduk dengan air, ya, itu bisa dikocorkan. Nah, saya pribadi sih, penggunaan dolomit itu yang pertama ketika membuat media tanam, gitu ya. Yang kedua, ketika eh, sebelum eh, melakukan pemupukan pembuahan, ya, jadi sebelum dipupuk pembuahan, kalau misalkan si pohon anggurnya ini sudah kelihatan siap untuk dibuahkan, ya, eh, itu sebelum dilakukan pemupukan. E, apa Dengan e, pupuk pembuahan atau pupuk generatif, biasanya saya e, suka tabur dulu dolomit atau suka kocor dulu dolomit atau dicampur antara dolomit dengan e, kohe ya di topping di atasnya. Itu e, yang ketiga adalah penggunaannya itu ketika selesai panen ya, ketika selesai panen biasanya si kondisi tanaman itu kan perlu diistirahatkan, apalagi. E, apa pembuahannya sistemnya menggunakan sistem pruning pembuahan serentak ya itu ketika panen ya kita tidak tidak langsung membuahkan kembali tapi harus memulihkan dulu kondisi tanamannya gitu ya e, karena lelah gitu ya mungkin boleh dibilang seperti itu nah untuk memulihkannya biasanya saya selalu memberikan kapur dolomit dan e, pupuk kandang ya dicampur kemudian ditopingkan di atasnya atau dikocor pada media tanam. Nah, kapur dolomit ini juga penting sekali untuk memperbaiki sifat fisik tanah ya. Jadi sifat fisik media tanamnya itu akan bagus ya. E, kita tentunya tahu ya penggunaan apalagi penggunaan pupuk kimia yang terus-terusan itu justru bukan memperbaiki fisik tanah tapi justru menghancurkan fisik tanah e, lambat laun tapi pasti gitu ya makanya untuk mengembalikan fisik tanah itu uh, salah satunya ya kita bisa memanfaatkan kapur dolomit ini ya kapur dolomit ini jadi si fisik tanahnya bisa tetap dipertahankan dan kondisinya baik semakin baik kondisi fisik tanah maka daya serap tanaman akan semakin baik pula gitu ya nah seperti itu teman-teman makanya jangan lupakan kapur dolomit ini ya teman-teman ya mudah-mudahan apa yang saya share hari ini Uh, bermanfaat untuk teman-teman. Uh, salam hijau, salam pengangguran.